Hai teman-teman, sebelum nonton Riko, tolong subscribe dan pencet tombol loncengnya ya. Terima kasih. Riko, Kyo, siap ya. Ingat ya, putaran ke kiri seperti tawaf. Bismillah. Go, 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 Riko! Go, 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 Kyo! Hai, Riko! Hoi! Sesama pelari dilarang saling mendahului. Hah? Ya. Alhamdulillah. Hah? Kok kamu bisa ngucapin alhamdulillah untuk kecurangan yang kamu lakukan? Biar seru aja, Kak Wulan. Kecurangan itu apa sih, Kak Wulan? Yang dicurangi aja gak tahu. Gak masalah dong. Kecurangan itu perbuatan yang melanggar kejujuran untuk keuntungan sendiri dan merugikan orang lain. Apa yang harus Kyo lakukan kalau dicurangi oleh Riko? Kamu tetap jadi robot yang baik ya. Jangan balas curang. Udah sore. Mandi, Gi. Siap-siap sholat maghrib ya. Kyo, kamu bisa lari, membaca, dan menjawab apa saja. Tapi nggak bisa menjadi teman main yang seru. Harusnya kamu juga bisa marah. Maksud Riko? Aku harus melakukan sesuatu supaya menjadi robot yang menyenangkan. Alhamdulillah, selesai. Geli tahu. It's done. Riko, aku sudah mengunduh emosi-emosi manusia ke dalam tubuhku. Alhamdulillah, besok permainan kita akan lebih seru. Ayo Kak Wulan, jadi wasit lagi. Baiklah, kalian udah siap kayaknya. Sudah dong, lihat nih Kak, baterai Kyo sudah full. Kita mulai sekarang ya. Bismillah. Go, go, go Riko, go, go, go Kyo. Riko, what are you doing? Riko mau coba-coba aku nih. Lepaskan! Lepaskan! Aduh. Curang! Baiklah. Aku akan melakukan hal yang sama. Kyo? Aku akan lakukan hal yang sama terhadapmu, Riko. Aku harus melompat. Hiya! Subhanallah. Kyo lobet, Kak. Kyo mengalami overheat, Riko. Panasnya berlebih. Itu yang membuat baterainya cepat drop. Kemarin-kemarin, gak pernah kayak gini. Subhanallah, siapa yang menginstal aplikasi emosi ke Kyo?
kamu punya aplikasi emosi marah, sedih, kamu baik-baik saja, Kyo. Baterainmu bisa tahan lama. Tapi setelah kenal perasaan marah, di situ masalahnya. Kemarahan kamu memakan daya baterainmu sehingga cepat lowbat. Itu sebabnya Rasulullah mengingatkan, "La takdob walakal jannah." Jangan marah, maka bagimu surga. Manusia juga begitu, Kak. Iya, itu sebabnya orang pemarah tuh cepat tua, cepat lowbat. Hahaha.